ada ibu-ibu jualan jamu, kasihan guys. Aku mau berat kencur ya Bu ya. Asyam, asyam. Iya, buat anak kayaknya. Sendirian kali. Oh, ibu sendirian. Suaminya kemana emang Bu? Ke kampung, petani. Oh, petani dapat penghasilan jual jamu tuh berapa sih? Iya, dapat 16.000. Dapat 16.000? Iya, 14.000. 30 tahun. 30 tahun. Saya bantu nggak buat jualannya Bu? Mbak, mau minum jamu nggak Mbak? Bila jamunya Mbak? Jamu Mbak? Jamu nggak Bu? Mbak, jamu Mbak? Ada yang beli lagi? Ada beli lagi guys. Mas kencur. Jamunya Mbak? Saya ngambil uang Bu ya. Jamu kasihan guys. Aku jualan jamu ya. Aku mau jamu. Ada jamu apa sih Bu? Apa aja ada. Apa aja ada. Ada beras kencur nggak Bu? Ada. Ada. Jamu alami. Asyam, asyam, asyam. Ya, kita asam. Emang asam? Iya. Mantap. Kalau buat tantangan yang pure Indonesia itu enak banget. Iya, enak. Aku nggak ada. Jahenya mau nggak jahenya? Buatan jamunya kayak gini kan, ini kan bahan dasar tradisional dengan parutan kayak gitu ya kan, itu butuh waktu berapa lama Bu sampai sebanyak ini? Paling 3 jam. Pengerjaannya jam. Pagi? Iya, sendiri 3 jam. Pengerjaannya pagi tuh? Iya, pagi jam 4 sampai jam 5. Oke. Bu, aku boleh gak sih Bu? Bu biasanya dapat penghasilan jual jamu tuh berapa sih? Dulu masih mudanya dapat 500 perak, dapat
jualan jamu tuh udah berapa lama? Berapa tahun? Ada 30 tahun. 30 tahun? 30 tahun. Oh, lama juga ya, Bu ya? Iya. Saya jualnya di Pantai Indah Kapuk sana dulu. Oh, Pantai Indah Kapuk. Iya. Pindah ke sini. Iya. Perjalanan jauh itu benar-benar jauh. Berapa misalnya 1 km atau berapa gitu? Berapa kilometer biasanya dari tempat ibu jalan-jalan keliling-keliling gitu? Karena 150 ada tuh. 150 meter? Iya. Ya 200-250 lah. Ini ibu baru jualan, baru dapat laku berapa? Laku berapa? 15.000. 15.000? Iya. Ya Allah, ibu mau saya bantu nggak buat jualannya, Bu? Itu udah sore. Nggak apa-apa, saya bantu. Ya Bu ya, biar secepat laku, oke? Iya. Yuk. Jalannya cepet, berenggara aja, cepet pulang. Gak apa-apa, kita keliling-keliling aja, kita tawarin ya. Oh, iya. Yuk, kak, berarti kakak yang minggu. Ajarin Bu, kakak saya minggu Bu. Biar ngerasain hidup susah kayak gimana. Biar gak ngerasain hidup enak aja. Mas, mau minum jamu gak, Mas? Mas, mau minum jamu gak? Kamu mau minum jamu ya? Suami di kampung. Kan mau gitu, mereka orang tuanya udah dulu. Mbak, mau minum jamu gak, Mbak? Bila jamunya, Mbak? Bila! Ada kan, sudah. Ini. Sini, yuk. Sini, yuk. Beli jamu. Jamu, Bila. Minum jamu lah, Mas. Kita direkam loh. Jamu gak? Bila, beli dong. Ya, nih, Bapak Sata jamu. Nih. Alhamdulillah, kira-kira dapat juga pembeli ya. Jamu apa, Mas? Jamu apa? Bunyi rasa, ayo. Bunyi rasa. Bunyi rasa. Akhirnya Bapak Tuang Sate beli jamu juga. Masnya apa, jamu apa? Sama. Ibu tanya. Nah, alhamdulillah ibu. Makasih ya. Kakak mau gantian nggak kak manggulnya kak? Berat ini. Gak apa-apa biar kakak saya yang manggul aja biar ngerasain susahnya nyari uang kayak gimana. Berat. Gak apa-apa. Berat ya. Gini ya. Aja udah. Ya gitu aja udah. Gini. Oh iya. Biar ngerasain namanya rasanya hidup susah. Ya ampun. Ah, ya kan jangan mau enaknya doang. Ya guys ya, jadi pelajarannya kita dapat di sini seorang ibu yang udah cukup umurnya apa untuk waktunya untuk dia istirahat atau relax, sedangkan dia harus berjualan jamu seberat ini. Makasih ya Bapak. Dalam acara apa? YouTube. Nama YouTube-nya apa? Hanifah. Ya kita jalan lagi. Kita jalan lama apa bu? Yuk kita jalan lagi. Jamu nggak? Jamu nggak? Jamu nggak? Jamu nggak?
Jamu kan, Mbak? Mau beli jamu nggak, Mbak? Jamu nggak? Alhamdulillah. Awas ibu ada motor. Jamu apa, Pak? Beras kencur. Jamunya, Pak. Alhamdulillah, enak ya, Masya Allah ya, Pak ya. Oh, bapaknya sampai lahap ya minumnya ya, sampai lahap. Tambah lagi, Pak. Nambah lagi. Nambah manisnya. Nambah manis. Mas, jamu apa, Mas? Apa? Beras kencur. Oh, nambah lagi bapaknya. Pecinta Indonesia, pecinta jamu. Alhamdulillah, jamunya udah laku 5. Mana? Di mana? Ya, apa-apa. Di situ dulu aja, sebentar. Kita aja gitu yuk. Sebentar aja. Oh iya. Sekarang kita pindah lagi. Kita cari lagi pelanggannya. Yang namanya ke jalan gini ya, bantu ibu ya kan. Ya, Bu ya.